Balik lagi di Cucur Lutut Podcast. Kali ini gue mau bahas soal respect dan giving back. Tapi sebelumnya, kan lu pada nanya nih, Grace gimana kak? Ini Cucur Lutut berlima apa berenam? Ini di sini kita menyatakan ya, Grace jadi member ke-6 Cucur Lutut. Selamat datang. Udah ya, lu pada nanya-nanya mau. Lah? Iya? Gue juga gak tahu loh. Gue baru dikasih tahu Anton tadi. Oh. Wah, ya itu kita. Mulai Ton, astaga Ton. Oh, Ton. Mulai nih Ton. Ayo Ton, lebih bersemangat. Ya. Itu monitor kanannya matiin dulu deh. Ya, ya, ya lu. Nonton rekapnya nanti aja Ton. Rekap Netflix apa? Enggak lagi nonton debat ya. Oke, sesuai saran dari Norman minggu kemarin kita bakal bahas soal red flag, green flag ya. Gue pengen nanya, red flag, green flag itu kayak apa sih yang lu gak suka dari cewek atau cowok? Dan kalau green flag itu apa yang lu suka gitu? Apa yang bikin lu tertarik gitu? Kita mulai dari Norman yang nyaranin ya. Oh, tumben banget masih... biasa dari Anton. Ya, sebentar, gitu. Gue mau klarifikasi. Menjelaskan, sebenarnya green flag, red flag yang gue maksud adalah lu ngasih opsi ide ya, gitu. Misalnya ngasih suatu opini, kita ngasih green flag, red flag. Kalau ada yang lucu, ada yang aneh, kita pertanyakan gitu misalnya. Misalnya lu cewek orang yang buburnya kalau makan diaduk. Nah, habis itu yang lain tulis green flag, red flag gitu kan. Jadi kan pasti ada perbedaan dong. Oke, cuman ya udah. Lagi dicupot yang cuman yaudah, cuman yaudah, ya udah. Maksud gua seperti tetap, itu. Tetap bisa kayak gini. Cuman kalau gua green flag, red flagnya ya. Iya. Yeah. Anjing langsung ditembak jadi gua bingung. buat minggu depan. Green flag dulu. Apa yang lu bikin lu ilfeel, apa yang bikin lu kayak interest buat nih sama cewek? Bingung kayak gini lu. Enggak lah, pasti ya. Kalau kayak gini bingung gue. Enggak, kayak bisa contoh deh ya. Gue red flag sama cowok bau atau typingannya pakai emot Pacman, nah tuh. Oh ya, gue red flag kayak gitu-gitu ya, titik gove, gue benci banget tuh. Gue red flag sih. Gue red flag sama Devin sih, anjing. Typingannya kadang-kadang mengesalkan, anjing. Lo kalau titik 2 tuh jangan dikasih spasi, Vin. Oh. Enggak, itu Anton, anjing. Itu Anton. Devin, anjing. Selama ini Cucur Lutut TV tuh deskripsinya tuh ya subscribe channel-channel kita spasi titik 2, anjing itu gua kesel banget. Itu bukan gua. Gua cuma ngikutin doang, gua ya udah gua mah cuma. Gua sih copy paste ya. Gua juga copy paste tapi akhirnya gua benerin punya gua. Gua selalu titik 2-nya nempel sama katanya anjir. Ya berarti maksud Norman Anton. Berarti Anton nih, anjing. Beserta spasi tanda tanya. Spasi tanda tanya. Ini dia. Oh lagi diomongin Ton. Ton. Lagi diomongin ini. Ya itu. Terus kalau misalnya disingkat-singkat kayak kamu disingkat KM tuh gue agak gimana ya? Agak kesel sih. KM aja kamu aja. Kalau typing sering singkat-singkat lagi. Kalau KM masih mending. Gue males tuh ngeliat GK. Oh itu. Ya Allah, itu tuh yang nambah GK. Tambah A doang akhir. Devin kadang ada gitu tuh. Devin GK atau GA. Gua mending GA. Kamu, gua cuma W doang. W. Ah gua sih enggak, gua jarang. Ya kalau gua mager gua W doang ya. W, masih W. Iya. Itu red flag enggak? Gua kadang gua, W, GW semutnya. Kalau kayak gitu sih sebenarnya gua red flag enggak red flag banget ya kayak gitu. Gua bencinya tuh kalau udah yang kayak tanda baca cara pemakaiannya salah. Iya, spasi koma, tanda tanya. Habis kata spasi koma spasi gitu. Itu gatel juga tuh. Juga tuh kalau yang itu tuh. Spasi koma. Green flag apa ya? Green flag-nya sih kalau dia enggak macam-macam sih gua. Enggak macam-macam. Kayak setelah contohnya makan enggak minta macam-macam. Oh. Jalan enggak minta macam-macam. Gua aja kemana ya oke-oke aja. Yang gak ribet gitu. Ya yeah, gak ribet. Tapi gak lu high maintenance banget lah. Tapi lu pernah gak ketemu cewek ya selama ini kayak yang red flag gitu buat lu? Pernah.
Boleh jalanin aja dulu. Lo nggak langsung ilfil lo? Lo nggak langsung ilfil? Enggak, tapi kan refleksnya misalnya ketahuan di beberapa date selanjutnya kan? Kalau kayak gitu lo berarti langsung back off gitu, udah? Dilihat dulu, dibandingin green flagnya gede banget ya. Oh iya. Benar-benar. Oke. Okay. Cuman biasanya kalau udah kayak gitu, kalau udah lama tetap aja sih. Tetap diterima tuh. Enggak, tetap gua mundur. Pelan-pelan. Gitu. Orang susah berubah, Bro. Iya. Iya. Soalnya kalau gua pikir kalau misalnya gua terus nih sama dia nih 4 tahun. Anjing. Gua keselnya berarti selama 4 tahun. Berantemnya itu-itu lagi kan. Iya, terus kalau misalnya gua bawa tuh kayak lu kalau makan bisa enggak sih enggak ngecap gitu kan. Contoh aja. Oh, iya. Terus kalau gua kayak petty banget gitu. Setelah 4 tahun masa gua baru bawa sekarang topiknya. Iya. Selama 4 tahun gua dengerin dia ngecap anjing. Pada saat nanti itu gua lagi kesel banget, terus gua pengen marah. Stop enggak ngecapnya gitu kan. Enggak. Nanti ceweknya jawabnya gini. Kamu 4 tahun kemana aja? Kenapa kamu baru protes sekarang? Udah ketebak aja gua gitu. Ngecapnya agak beatbox gitu lagi ya. Ngecapnya agak beatbox. Coba deh. Gak bisa. Gak siap. Gak ada makanannya. Next time ya. Oke. Kalau Grace, gimana? Kalau gua, yang bego, gua gak suka cowok bego. Soalnya kan, ya. Soalnya gua bego. Saya butuh orang untuk lead saya. The blind leading the blind. Dumb and dumber. Iya, itu kayak, aduh udah goblok, pasangan goblok juga mau jadi apa, jir? Ya goblok sama goblok jadi positif gak sih kadang? Bego lu tuh maksudnya secara, kelakuan atau? Basic life skill aja. Oh, okay. Kelakuan bego kayak yaudah lah. Cuma kalau misalnya basic life skill gitu, lu gak ngerti sama sekali, wah berarti tuh lebih retak dibanding gua. Gitu. Kayak Patrick gitu ya. Iya. Otaknya kopong gitu. Gak bisa. Kalau green flag lu apa? Yang bikin lu interest banget sama seseorang? Apa ya? Yang pinter ya? Ya kebalikan dari itu. Pinter nih. Main. Berarti lu ngeliat Jerome Polin. Ini dong. Ngeliat orang kayak Jerome Polin, lu ini dong. Agumi, kan gue benar-benar mengagumi Jerome Polin. Soalnya emang ya kayak apa ya, benar-benar menginspirasi banget, beda kayak gue. Jujur sekali. Pakai contoh banget. Tapi lu pernah nggak ada apa deket sama cowok yang kayak ya red flag gitu? Kalau boleh sharing pengalaman segoblok apa? Pernah lah, cuman ya waktu itu kan deketnya tuh sama yang di bawah gue 2 tahun kan. Terus gue kayak nyokap tolol banget gitu. Gue langsung mikir ini kayak gara-gara ini deh, perbedaan umur, mungkin orang lebih muda tuh lebih bodoh karena pengalamannya kurang banyak. Jadi abis itu red flag langsung ya, mundur lah. Wah nyangkut ke Stella nih, kasih paham deh. Enggak kan cowok, kalau temen juga ya udahlah. Ntar lah. Oke. Tuh kalau lu Der. Wah susah lagi. Gue orangnya cukup nyantai ya, gue nggak terlalu pusing. Paling ini kali red flag, paling jutek ya, juteknya tapi jatuhnya kayak nggak jelas ya, masalah kecil aja kayak jutek sih gitu. Apa sih masalah kecil jutek tuh, maksudnya gimana? Gue pernah ada baru kenal ya, kayak disuruhin gitu. Coba kita masalahnya. Gue pernah ada baru kenal, coba. Baru call nih belum 5 menit nih, kan kalau baru banget basa-basi lah kayak nanya-nanya umur apa, kayak berapa bersaudara, kayak gitu-gitu. Baru call kayak 3 menit gue nanya-nanya gitu, terus dia marah gitu. Tiba-tiba dia marah gimana? Nggak masuk akal, dia tiba-tiba kayak ada suara-suara gitu. Masa baru call mau langsung ngomong kali. Iya. Lubang bro, Samyang. Agak gue tanya. Kebesan itu. Gue udah berusaha bawa fun gitu, kayak kenapa kayak gitu, gue nanya gitu kan. Emangnya you suka ya small talk kayak gini? Gila, baru pertama kenal.
Anjir, itu benar-benar red flag, Der. Iya. Oh ya, kalau gitu mah, oh ya mau big talks, oke, ya udah, pangsaan bapak kamu berapa? Gitu, langsung harta kamu di mana aja, gitu nih langsung. Anjir itu sih malesin banget ya. Iya. Wah, gila. Rasanya pengen gue matiin, tapi gue kan nggak enak ya, kayak baru 2 menit setengah kan kalau. Terus lu gimana? Gue kayak, oh kan, gue bilang kan aduh, baru anjing kenal. Anjing lagi. Itu berkesan sih, gelo itu. Gue bilang kan baru kenal, masa kita baru kenal mau langsung ngomong berat? Gue bilang ya kalau mau sih bisa aja, cuma masa kita baru call kayak 2 menitan mau langsung ngomong berat? Gak basa-basi dulu. Ya dia tuh maunya pasalnya halo, ya kamu politik negosiasinya gimana gitu. Iya, gue rasa dia mau kayak gitu topiknya deh. Nah dia langsung gila nih cowok, intelijen banget gitu. Makanya gelo, baru kenal loh, gue aja belum tahu nama panjang dia siapa atau apa. Gue langsung baru tahu kayak panggilannya dia doang kan tuh. Udah mau langsung ngomong berat, gila sih. Terus? Tapi akhirnya gue coba cari interest di apa, terus gue ngomong ke sana, akhirnya call-nya sejaman juga sih. Tapi ya udah abis itu ya udah sih, enggak ide yang hilang juga. Gue kira dia tadi nggak jelas gitu, gue kira dia yang mundur loh anjing. Oh ya gue juga udah nggak mau lah, gila ini apaan kayak gini, baru call 2 menit aja gue udah capek batin, apalagi nanti ke depan. Tapi gila sih, dia telepon pertama bisa ngomong kayak gitu sih, gila agak stres sih. Gue kaget, gak masuk akal, gue gak menyangka ada. Oh, itu gitu. Baru definisi cegil. Gue juga tipe yang suka di talk, tapi maksudnya buat first call di menit ke-2 ya gak sejauh gila. Itu juga bro, buset dah. Tapi kamu debat kemarin gimana gitu. Jadi kamu pilih nomor berapa gitu. Langsung tembak situ. Tapi agak aneh sih, kan udahnya gue bawa tuh topiknya ke ya ngomongin kerjaan, ngomonginnya kayak gitu-gitu, dia udah mulai seneng tuh, kayak udah good mood. Terus tiba-tiba dia main-main gitar gitu kan, nyanyi dong, gak jelas ya suruh gue nyanyi. Gue rasa dia tipe cewek yang butuh validasi, butuh afirmasi, yang kayak ya pengen ditanyain terus gitu loh. Lebih cuma gak jelas aja anji. Gitar dia suruh nyanyi, ini suruh gue nyanyi kan. Oh, dia suruh gue nyanyi. Terus gue bilang, gak kedengeran kan, lu main gitar sambil telepon putus-putus ya. Gimana gue nyanyinya kan, kayak suaranya putus-putus. Ya udah lu nyanyi juga putus-putus lah. Gak gitu dong. Ya udah akhirnya udah tuh, udah hilang aja udah gitu. Kalau green flag lu apa? Green flag gue ya, yang bikin lu interest banget lah sama cewek. Oh, kayaknya kalau yang asik kali ya, kayak suka bercanda juga, bercanda yang masuk, nggak yang diem-dieman gitu, yang nggak jaim-jaim, kayaknya lebih gitu sih. Oke. Kalau Devin? Red flag gua cewek apa ya? Yang bikin lu ilfil deh. Boleh fisik, boleh personality. Boleh. Apa aja, mau fisik, mau ketikan, mau cara makan dia, apa deh, serah. Kalau fisik, gue red flagnya sebenarnya tato sih kalau gue tuh. Sorry dong. Tapi tatonya tuh tato yang gede. Ya lu. Sorry deh, Bang. Ya dia udah gua selalu tapiin lagi. Nah, kalau kalian penasaran reflek Devin, lihat aja gua. Nah, itu. Jadi kalian yang suka ini nama gua sama Sela ya. Iya, cukup deh. Stop di situ deh. Ini 2024. Tapi maksudnya kayak gua bisa accept tato asalkan masih tato kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau udah tato naga, pedang, wolf di punggung. Gua semua yang jadi contoh anjing. Iya. Lu bisa nyebutin kupu-kupu. Ada udah lu semua. Ada karakter anime. Spesifik anjing. Ada Kino, ada Jigsaw. Gua sih gua itu red flag gua. Tapi kalau masih tato-tato yang kecil-kecil gua masih enggak kelihatan gitu ya. Bukan kelihatan nggak apa-apa, tapi kecil-kecil minor tattoo gitu loh, nggak yang sampai di sini. Di sini, di sini, di belakang. Okay. Nah itu. Itu kalau fisik, kalau kelakuan. Kalau kelakuan, mungkin cewek yang
sukanya Q&A. Itu red flag buat gua. Bang, udah berapa lama nge-YouTube, Bang? Bukan, justru bukan dia yang Q&A-in gua yang Q&A-in dia. Jadi cewek ini maunya mungkin kerjanya nanya doang, dia nggak nyari topi ya. Iya. Rasanya tuh kayak lu tuh mau ngobrol panjang tapi lu nggak effort gitu loh. Lagi apa? Makan. Ngobrol. Iya, lu ngisi chat. Masa iya gua harus cari 100 pertanyaan untuk mendekati seseorang kan? Ada loh Google. Website-nya. Ya, masa tiap hari gua harus googling 100 pertanyaan buat ngobrol anjir gitu loh. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi maunya Q&A. Nah, itu gue paling gak suka. Gue kalau udah kayak gitu pasti gue langsung cabut. Tapi rata-rata emang cewek tuh suka ngeluh kayak cowok tuh harus bangun topik bla bla bla, tapi dia gak bisa ngelanjutin. Iya, bro. Iya bener. Cowok harus bisa buka topik tuh bener. Tapi setelah dibuka topik jangan dikasih titik. Dilanjutin gitu. Kasih koma gitu loh. Biar lanjut. Lagi sindir makan. Ini nah refleks fisik gue nih, refleks lakuan ini ada lagi nih contohnya nih ya. Bukti nyatanya udah ada nih. Gak bisa gue lagi apa makan udah nanya Malik pun enggak gitu. Cerita kek aku hari ini makan ini gitu kan. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Balasnya lama. Biasanya tuh interest sih kalau kayak gitu ya. Enggak, tapi kadang ada yang kayak gitu. Gitu aja, Der. Yang emang gini loh. Di chat itu dia sangat flat, tapi ketika ketemu sama nelpon, dia bisa buka topik gitu loh. Iya, banyak orang kayak gitu. Iya, males ngechat. Lu kan kalau lu mau pacaran kan lu gak mungkin unless sudah nikah baru lu bisa satu rumah, lu gak perlu cacet-cacet ya. Karena lu masih pacaran PDKT kan lu pasti chat yang sering gitu loh. Bisa telepon. Langsung call. Lu mau telepon 24 jam malah. Iya, kayak pas penting-penting aja gitu, kayak gua kesini dulu ya gitu udah. Abis nah, itu chat, lebih kayak anak lapor sama mama gitu loh. Bang, ya udah kalian berdua emang gak cocok, udah gak usah. Dodo yang bener, Dodo yang bener. Bang, itu satu yang ketiduran bang. Tau jangan tidur, tan anjing. Ya bisa, teleponan emang bisa sih. Cuma kan lu butuh kayak, ya lu daily talk pasti chatan lah. Iya, maksudnya kan lu gak mungkin call 24. Iya, lu gak mungkin call-an terus-terusan. Kecuali lu pengangguran gitu bisa. Pengangguran justru gak mungkin call 24/7. Gak ada duit bro, gimana mau call. Di kuota susah bro. No kuota bro. Netka tetangga bro. Bisa. Kalau yang suka tidur gitu gak apa-apa. Yang suka tiduran. Yang suka balas chat di mention gak ngebales, gak nge-read itu ya? Iya. Yang jawab week 4 gak apa-apa, tapi week 4 apa? Nah, itu anjing banget itu. Bang, lu bercanda kan? Lah kan gue disuruh sama siapa ya kemarin? Norman. Lu disuruh Norman buat milih. Terus ada yang ngasih ininya apa? Reply. Iya, ada yang nge-reply. Iya, Grace nge-reply. Ya gue klik dong, terus gue pilih aja yang paling banyak. Jadi bahaya soalnya di votingnya juga gak ada penjelasan bahaya. Cuman week 1, week 2, week 3, week 4 nya apa. Jadi penjelasannya ada di atas. Gue bahaya. Ini contoh cowok pemilihan nih, bahaya sih. Penjelasan singkat guys. Gue langsung pilih yang 3 sama 4. Soalnya mas banget liat grup 99 ya. Gue cuman baca yang ya jangan masih. Ditutup terus. Lu baca aja sehari. Kalau udah ada logo mention, itu gak mungkin kita gak ada kepentingan sama lo. Iya. Lo sendiri yang ngomong kalau butuh apa-apa mention, itu logo mention berkali-kali. Iya, iya. Mau baca. Anak menurut nyong. Menurut gue cucur itu chatnya masih termasuk jarang lo, belum yang ini. Iya. Paling Senin, Selasa, Rabu, Kamis doang tuh. Report apa gitu lo? Oh enggak, gue biasanya juga gak baca. Kok. Penjelasan singkat guys, jadi waktu itu kita bikin voting di grup WA. Ya? Anton ya, di tag. Telat. Udah basi semua. Dia. Mau kenalin lu orang, udah mau dia katanya. Kalau dia balas sebelum jam itu dia mau kenalan sama lu. Lu kagak balas, ya udah angus. Kedulan sama Koko-Koko. Daily over aja. Jodoh dipatok ayam kalau lu mah. Iya dia ya, gitu. Anton tuh sahabat buka grup WA guys. Kayak tai. Sorry Ton. Ya, terus green flag lu, Win. Green flag gua. Ketawa emang lagi deh. Iya, karena biasa semua orang juga gitu ya. Enggak, lu doang. Lu doang paling sulit yang untuk di chat, di telepon, anjir. Kayaknya lu buka HP.
buka grup WhatsApp pakai two factor authenticator kayaknya. Ya. Masih OTP OTP kayaknya. Astaga, situ maaf WKWK. Green flag lo, Bin. Ini juga si Grace apa nih, Anton? Ayo. Dia mau jawab. Anjing ya, Anton ya. Udah, bener-bener red flag, red flag. Ya. Wah. Udah apa, gak baca WA. Orang lagi ngomong dipotong. Nih, green flag Devin udah nungguin nih. Udah. Hah? Cewek-cewek udah pada ngantri, Ton. Durasi, durasi. Sekarang gitu loh. Durasi, durasi. Ya, pas momen kita bahas group chat. Kemarin lu dibilang green flag lo sama komen kita lo, gara-gara intelijen. Oh, udah berubah sama ilang. Anton, itu yang basah-basah semuanya kering, Ton. Kalau buat kalian Anton red flag, ketik 1 di komentar. Ya, tolong. Gila. Si David mau jawab dipotong. Iya, kalau green flag gue. Ini Darren ngirim apa? Ini Grace ngirim apa? Iya. Ada gila nih orang. Kalau lo masih mau ngomong gak lo? Gue tungguin nih. Coba deh, kelarin Ton. Aku minum ya. Oke, okay, nah green flag gua. Ya Ton, jadi kemarin yang PC-nya masuk gak? Ah, udah lah gue tiduran lah nih mah. Sip. Udah Ton, mute dulu lu Ton. Lu! Lu! Mute dulu. Kalau green flag gua. Green flag gua nih. Reflect gue kalau fisik ya, fisik. Iya, fisik. Udah gue mute, Anton. Reflect gue kalau fisik itu yang badannya tinggi. 160 minimal ya kan? Enggak, 165. Dong. Buset. Kan tinggi, 160 gak tinggi lah. 160 mah average. 165 apa? Desimeter apa? Desimeter? Kilometer. Kilometer. Itu 1650 cm, cow. Tapi yang bener aja. Female Titan. 165. Green flag gue Titan. 165 kilo. Jakarta Bandung. Green flag gue 3 hektar. Lahan kopi. Luas aja. Bukan tinggi doang. Gila, lebar dan tinggi, serem banget. Bisa bangun Dufan aja. Aduh. Ya pokoknya tinggi kayak 165 lah. Jadi apa kalau pakai heels kan biasa berapa sih heels cewek tuh 8 cm 7 cm ya 5 7 oh, ya jadi 170-an lah ya jadi tinggi kan jadi jadi oke itu green flag. Tapi itu enggak harus sebenarnya kayak gua enggak kalau ada yang kayak gitu itu lebih menyenangkan gua tapi kalau enggak juga enggak apa-apa apalagi ya oh sama ini sih satu lagi kalau fisik rambut panjang gua tuh sukanya cewek rambut panjang. Lu berarti kalau cewek rambut pendek enggak tertarik. Tergantung cakep ya. Cakep. Ada cewek yang menurut gua cocok rambut panjang, ada yang menurut gua cocok rambut pendek. Kayak imutnya lebih keluar mungkin kalau pendek gitu kan. Tapi pendeknya itu bukan pendeknya tuh se-Anton lah. Pendek se-Anton gitu. Bukan pendek yang kayak jadinya style cowok gitu ya. Yang mulet gitu lu gak suka mulet-mulet. Enggak mulet. Cewek mulet merasa kalah entar. Nanti gue merasa tidak jantan loh. Tomboy banget cewek mulet. Ya makanya. Nah, itu kalau fisik itu sih. Kalau personality green flag gue yang bisa ya berarti lawannya lah ya, yang bisa gak harus bisa buka topik tapi at least bisa membuat conversation tuh flow-nya hidup. Natural ya flow-nya natural alive gitu. Sama satu lagi yang tidak cipe pelit itu penting banget tuh itu penting ya, tuh itu ya, menurut gua penting karena kalau cewek beda ya cewek cipe sama cipe cewek apa? Cipe itu pelit Cipe itu pelit, nah. Kan cipe udah bilang aja Cina pelit, Cina pelit dah. Cipe, cipe itu Cina pelit. Gue kalau inget Grace ngomong Cina, inget yang itu ya, trotoar. Trotoar kuning.
Bodohnya boleh jalan guys di situ guys. Iya, bahaya tadi ngomong apa mana? Oh ya bedain, beda ada bedanya antara cipe sama emang cewek ini lagi mau nabung gitu loh, kayak lagi ada urusan, lagi ada kepentingan gitu. Kalau cipe kan mau ada duit pun tuh nggak mau, lu maunya di dibayarin terus. dikasih barang terus, tapi dianya kayak nggak pernah ngasih, nggak mau, nggak ya, take and give lah ya intinya. Iya, maunya take doang kan, di give doang gitu. Nah itu sangat red flag buat gua. Ya beda ya guys, kayak ya at least kalau misalkan cowok lu bayarin makan, lu bayarin nonton kayak apalah gitu lah ya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalkan lu pengen dikasih gift di Valentine atau di ulang tahun, ya lu juga kasih cowok lu gift lah gitu, jangan happy birthday dah beres gitu, yang dimaksud Devin ya begitulah, jangan berat sebelah cuy ya. Hubungannya balance lah, balance, nggak harus, karena kan kalau ceweknya semua yang iniin juga cowoknya pada su ya. Mau kondo. Iya. Mau kondo apa sih, Bang? Ada yang tanya. Modal kunci doang. Kunci apa, Bang? Lama sini. Kasih tanda bintang tol. Kunci tol. Apa ya? Kunci tol. Kunci tol. Ayah, Bang. Tiap hari berapa mobil yang lewat? Kunci tol mantep, wih. Mantep, wih. Gacor. Gacor. Tadi Anton ngantuk tapi kayak setuju kali. Wah, gimana mau tewas ini kan. Ayo Ton, bangun Ton. Ayo Ton. Udah enggak giliran lu Ton. Gimana Ton? Gua ya. Red flag lu Ton. Ya. Ton. Umur iya. Tua nih gua. Kebanyakan ini. Red flag ya? Iya, Ton. Bendera merah. Nah, agak tegak gitu. Secara look yang bisa gue lihat, gue nggak suka tato. Iya sorry dah, ya terus. Sama bego. Bego Erik, gimana? Udah red flag nih gue mantap. Dua-duanya nih. Iya dua-duanya diserang. Sorry deh bro. Rambut sorry deh. Sumpah ini cewek cuma dua-duanya diserang berkali-kali. Enggak, tapi emang kenyataan. Iya, kita kenyataan emang nyata. Gue nggak suka. Gue nggak suka tato. Yang kamarnya wallpaper musik CD album gitu. Gua enggak suka yang background-nya putih gitu. Lantainya parkir. Lu pacari ceweknya apa rumahnya, bangsat. Enggak. Bego ya. Lemot enggak apa-apa. Enggak, tadi kan lu ngomong looks bego atau otak bego? Otak. Knowledge. Tadi kan ini ngomongnya dari looks ya. Nah, maksudnya bisa terlihat lah. Iya tadi. Iya pokoknya itulah, tato. Ya inti lu Grace kan? Gua gak tau Grace bego apa enggak. Kan tadi dia ngaku dia bego. Dia bilang. Enggak, tapi bego ya tuh setiap orang punya subjektivitas bego sendiri. Iya. Mungkin Grace pintar di mata gua kan. Anjay. How would you see way, Aisyah? Ini mah Grace butterflies langsung ini mah. Aduh bang. Gak apa-apa ya. Bego di mata gue, kalau gue menurut gue dia bego ya gue udah gak suka. Banyak ya, standar bego lu apa? Bego iya, bego apa? Secara wawasan, pendidikan. Contohnya gitu apa? Apa? Kasih case dong, kasih case. Nah, apa ya? Misalnya lu lagi nyetir, lampu merah lu disuruh jalan sama cewek lu. Enggak. Itu gila. Misalnya kayak KTP kepanjangannya aja gak tahu apa gitu. Apa? KTP. Tahu. Penduduk. Itu kan udah bego banget dong. Iya. NPWP apa gitu ya, Ton? NPWP apa, gak tahu. Ah, gue yakin Grace gak tahu NPWP apa, Grace. Gue buat bayar pajak aja. Ya lagi gue juga gak tahu. Gak tahu, cewek tuh masih banyak yang gak tahu NPWP itu apa. Nggak, tapi itu terlalu spesifik, Ton. Pasti ada yang lebih kayak common sense. Sebenarnya gue juga mikir sama sih. Ada common sense cewek, tapi dia gak paham gitu. Iya, gimana ya nyontohinnya ya? Gue juga bingung. Gue ngerti sih maksudnya. Yang agak berat dikit ya, tapi harusnya masih tahu tapi nggak tahu gitu ya. Iya, bukan yang kayak singkatan kayak gitu. Iya. Iya. Gue ngerti sih maksud Norman. Cuma gue juga bingung kalau disuruh nyontohin. Ini general knowledge gue benar-benar kurang banget sih. General knowledge gue kurang banget. Jadi gue ngerasa kayak gue bingung ngasih case apa ya.
Yeah. Ya dari pengalaman lu aja, ada gak pernah meng-encounter kayak... Iya deh, iya dari pengalaman lu aja kayak satu kan cewek yang bikin lu ilfeel gitu yang karena berkesan. Bego nih. Gak ada sih sejauh ini. Kayaknya iya, kayak kita udah menolak duluan di otak kita deh. Cewek iya, seperti itu. Iya, oh iya, iya, iya bisa jadi. Iya, iya. Ditutup memorinya langsung. Kayak... Lemot gak apa-apa ya, lemot tuh belum tentu bego. Enggak, iya, lemot masih lu, bisa diajarin gitu. Lu kuat sama orang lemot, Ton? Lemot gue masih, seenggaknya dia kalau diajak ngomong, dia paham topik yang diomongin, walaupun dia lemot gitu. Daripada yeah. orang yang gue ajak ngomong sebuah topik, dia gak tahu apa-apa itu topik. Lemot oh iya. Biasa orang lemot-lemot itu banget lah orang lemot mah. Orang lemot tuh dia terpaham topiknya cuman tinggal diarahin aja. Tapi pengalaman gue capek sih ngedikte orang yang lemot. Gue sih gak banget. Masalah lemot. Tapi kalau bego, wah udah gak bisa tolerir, susah. Udah gede nih, mau belajar apa lagi lu gitu, susah. Iya, tapi gue ngerti sih maksud Anton. Ya, gue juga ngerti. Atau gue juga gak suka terus. Ya udah gak usah diulang. Udah denger gue. Beda sama Devin ya. Devin tato sekecil apapun. Kalau gue sekecil apapun gue gak suka. Yang biasa love-love kecil-kecil kan cewek itu. Gue gak suka. Biasa di sini apa di. Udah kayak aduh ngapain sih gitu. Mending tubuh tuh bersih gitu. Maaf bang. Your body setempel anjay. Maaf bang. Buat gue kan buat gue. Kan red flag gua. Maaf ya jika mengecewakan abang. Berarti kalau lu ketemu cewek cocok banget nih semuanya nih. Terus dia ada satu tato kecil langsung tinggalin. Mungkin. Tato gua kecil. Yang paling tato di leher, di belakang ini itu enggak kelihatan gitu. Yang agak bingung ini tato petai lalat gitu. Enggak sampai kayak gitu lah. Tato anjing. Enggak, tapi kayak lu tuh deket lama, lu baru tahu. Bukannya dari awal lu udah tahu. Dari awal pasti nanya. Kalau dia bohong, tiap kali match lu nanya. Udah bohong, refleks banget anjing. Kalau udah bohong mah udah gak bisa tolerir, itu udah gak bukan red flag lagi, udah pasti ya. Tapi lu selalu tanya itu ke semua cewek yang lu baru kenal. Bisa kalau udah mulai ini gue nanya, ada tato gak lu? Enggak, kalau cewek cowok baru match, hai halo, ini dia, kamu punya tato gak? Enggak, maksudnya jalan berapa, bukan maksudnya kayak udah beberapa minggu lah gitu. Oh, pasti punya topik pancingannya lah. Ada, pasti ada lah punya topik pancingan. Yeah. Sebuah pertanyaan cewek langsung keringetan. Aduh jawab apa ya? Aduh bohong nggak ya? Who wants to be? Aduh. Ya, kalau udah bohong gue udah apa nggak suka lah udah. Udah pasti semua orang nggak suka lah dibohongin. Ya itu mah nggak usah. Nggak usah ditanya. Oke. Terus apa lagi ya? Nggak punya table manner sih. Wah gua tuh. Gue makan spaghetti pakai sendok. Hah? Freak lu? Tapi tahu tempat aja. Ya maksudnya lebih kayak tahu tempat lah. Table manner. Tapi udah tempat ya. Yang nggak, maksudnya dia makan nggak table manner di tempat yang salah. Kayak misalnya udah tempat fine dining tapi, gitu. Ya kayak di fine dining. Makan steak pakai gitu. Tangan. Ya. Itu apa ya, itu nggak mau. Bisa bro, disuwir. Amin lu mau angkat kaki di warteg, gua nggak masalah lah, karena emang sorry deh. Warteg bos gitu. Lagi angkat kaki. Bro, lagi angkat kaki juga bro. Cuma gue buatin aja nih. Nasi padang pakai tangan gak masalah lah. Ya kan emang harus pakai tangan gitu. Maksud gue ya sendok ada garpu, tempatnya. Bejir. Iya. Ya pokoknya padang. Gitu. Ini table manner juga aneh. Aneh. Padang aneh. Sendok garpu, jir. Tapi gue juga gak tau table manner sih. Maksudnya kayak. Yang. Private. Apa yang. Proper table manner. Iya, proper. Fine dining itu kan placement pisau. Ada dua jenis. Pisau dua jenis. Megang gelas itu kayak bener-bener. Megang gelas terus cara lu megang motong steak. Bahkan gitu, setelah gimana? Lu selesai lu harus naruh ini gua sama napkin jangan lu jangan salah taruh. Jam 11. Itu gampang, Taufin. Itu lu ngambil yang paling kanannya aja, yang paling luar. Iya, dari paling luar sampai paling dalam. Paling luar ke dalam, paling luar ke dalam. Udah gitu. Buat appetizer, soup, main course. Iya, tapi masalahnya kalau gua kayak makan di hotel pun zaman sekarang tuh enggak disediain sebanyak itu cutlery-nya, cuma sendok dan garpu. Emang beda. Iya, tapi emang kan beda. Sekarang sama dulu. Makanya. Kecuali restoran yang udah Michelin ya.
yang benar-benar buat fine dining. Michelin mereka biasanya kan ada, Bang. Hah? Ada di pinggir jalan. Ada yang hawker ada. Oh iya, maksudnya kalau yang fine dining Michelin. Yang benar-benar fine dining. Itu udah pasti lengkap katalerinya. Nah, gue enggak pernah mau masuk. Takut gue. Sorry Bang, enggak pernah, Bang. Enggak, gue juga enggak pernah lo. Gue deg-degan kalau ke tempat kayak gitu, gue pasti deg-degan kayak anjir, gue malu-maluin apa enggak ya? Iya, takut salah langkah, salah tingkah. Gue harus melakukan etika yang benar di situ. Betul. Enggak apa-apa gitu. Jadi gue enggak pernah mau makanya. Soalnya gue diajarin dulu table manner. Selesai makan, sendok garpu gituin ya. Selesai makan, sendok garpu. Enggak boleh X gitu deh. Enggak boleh X. Arah jam 11 atau arah jam 3? Wah lawe, gak tahu lagi itu. Red flag. Simbang seik ya. Tapi orang tua zaman dulu kan ngajarinnya silang. Iya, silang. Gak itu salah guys. Oh ya begitulah, tapi tahu tempat aja lah. Kan sebenernya. Siap Bang, aku belajar abis ini Bang. Lagi ya, red flag. Gak bisa, aku goblok. Dulu, aku sih dulu. Lu conditionin dulu atau badan. Mandi hilang. Nggak hujan aja. Lagi ya. Jorok kali ya. Ah nggak bisa, Jeh. Saya lu mandi 2 hari sekali. Gua juga nggak bisa lagi. Shit, man. Shit, man. Dia kebuka diri sendiri terus. Ya tapi Grace, gua tau emang mandinya jarang. Dia tuh kalau nggak ada kerjaan, dia nggak mandi. Iya. Dia cuma ganti baju, ya kan? Betul. Ganti baju, pakai parfum, cuci muka, sikat gigi. Nggak keringetan, bro. Ngapain mandi? Sehari sekali lah. 2 hari sekali oke lah. Kali ini aku mandi Bang, tenang. Seenggaknya sehari sekali lah mandi. Iya. Jorok-joroknya tuh sehari sekali lah. Itu gue masih oke deh. Shit, man. Kulit gue dari dokter kulit juga gak boleh gue mandi tiap hari. Ring. Serius? Iya. Enggak, gue juga. Samain aja lah. Bohong. Kulit iritasi. Kulit, yang ini dokter hewan. Iritasi bro, mungkin karena sabun kali ya, sama air hangat kan gue nggak bisa mandi air dingin kan. Katanya boleh, cuma pakai air dingin sama yang nggak pakai sabun lah. Ini lo ngomong apa sih Grace? Barusan gue kayak kontradiktif gitu anjing. Buat mandinya. Ulang lu ngomong apa barusan ya? Gue tuh kayaknya nggak boleh mandi karena dokter bilang tuh air hangat kan. Jadi gue tuh nggak boleh pakai air dingin. Iya lagi. Dokter suruh dia pakai air dingin tapi dia nggak bisa, dia selalu pakai air hangat gitu. Ya itu maksud gue, jadi kulitnya masalah terus ya. Jadi harusnya lu pakai air dingin Tapi dia nggak kuat mandi air dingin gitu. Lu selalu gitu. Kalian mandi pakai air panas hangat air hangat gue tergantung gue air dingin sih gua. Oh iya tergantung deh. Gue gak bisa mandi pakai air hangat. Kalau siang dingin, kalau malam hangat. Gue selalu mandi dingin. Gue kalau udah mandi jam 12, jam 1 malam, gue pasti air hangat, gak bisa. Iya, gak iya, menggigil. Jam 8 gue air hangat, gak bisa air dingin. Iya, dingin cowok. Gak bisa, gue panas, gak enak. Iya, panas soalnya kalau air hangat all the time gue. Jadi lu tiap mandi ice bucket challenge. Enggak, air dingin aja. Tag temanmu. Showernya bisa setel dingin, udah mau jam 1 pagi atau apa kok dingin. Enggak bisa gua. Soalnya kan kalau air hangat tuh ngantuk bawaannya. Iya sih. Kan tujuannya buat tidur, Bang. Iya. dia kan begadang, Bang. Itu secara kesehatan air dingin itu enggak bagus buat bisa rematik kalau pagi-pagi atau malam-malam. Iya, gua tahu. Biasa mandi subuh kan, itu enggak bagus air dingin. Iya, tapi enggak bisa gua. Ya. Lu udah ngomongin itu? Green flag lu? Green flag lu belum sih? Belum. Sampai lupa gua. Green flag ya. Iya. Kalau misalnya udah pacaran ya, kalau udah pacaran nih, gua enggak suka cewek yang suka chat. Terus ini masih green, ini masih red flag. Green. Masih. Oh, ini green. Hah? Gua lebih suka cewek yang ngechat gua. Gimana ya chatnya? Gimana sih? Tadi kontradiktif lagi deh. Kalau cewek gue, hah? Oke, gue nanya ini deh, green. Oh, gue gak suka. Apa? Lu, ini green flag, Ton. Yang lu suka nih, Ton. Oh iya, gini. Yang gue suka tuh cewek ngechat gue tuh jarang. Jarang, gitu. Gue kayak gak suka dicari soalnya. Lu gak oh, lu gak suka ngabarin gitu berarti lu gak suka, Ton? Kabar gak masalah, kayak misalnya gue mau pergi, nanti gue kesini ya. Udah, gitu aja.
kasih tahu aja. Gue paham tuh maksud Anton yang gak nyariin mulu kan. Ah, itu kalau belum kalau udah pacaran ya. Kalau belum pacaran kayak masih PDKT oke lah. Kan paham, kita perlu tahu orang yang kayak gimana chat-chat terus. Tapi kalau udah pacaran tuh gue gak suka dicari. Mungkin sehari gue sehari bisa ngechat. Akhirnya mereka cocok guys. Gue bisa ngechat tuh kayak 2 kali doang mungkin atau 3 kali. Iya. Oh, enggak bisa gua. Enggak bisa gua. Enggak bisa gua kayak apa esensi pacar. Paling apa? Seperti hubungan gua sekarang. Pagi, jangan lupa makan gini-gini udah. Iya, terus sama. Nanti jam 5 sore aku pergi ke ini ya, ke ini. Oke, gitu. Terus malam kabarin aku udah pulang gitu atau enggak telepon. Kalau menurut gue ya, ngabarin persis itu sebuah kewajiban. Persis, bro, dikit banget chatnya. Iya. Kalau ngabarin itu sebuah kewajiban. Ada hal penting. Tapi masa iya sih lu gak butuh ngomongin ya ada masalah malam, apa, ada cerita malam, apa, ya, malam, teleponan. Biasanya malam, telepon, ya. Terus ngobrolin hari ini ngapain aja, gini-gini. Nah ya, itu tuh, betul. Biar ada topik. Tiap hari ada teleponan. Topik. Ya kadang enggak, kadang iya. Gak juga, tergantung. Iya, nah, kalau misalnya gak mau telepon ya chat pas di malamnya udah tidur kasih tahu. Jarang chat, berarti lu kalau lu jarang chat, lu jarang teleponan. Lo gak tau apa-apa dong? Iya. Telepon? Ini kayak kan makanya ditanya kan setiap hari apa enggak? Atau enggak telepon beberapa hari lagi sih. Oh kalau lu tiap hari teleponan tiap malam. Ya masih oke lah kalau kayak gitu. Kalau itu make sense. Yeah. Kalau itu gue masih make sense. Kalau ada topik bro. Atau kecuali ya kalau emang dia udah capek mau tidur ya dia bakal ngasih tahu kan. Hari ini mau tidur cepat gitu ya udah kayak gitu. Tapi kalau di keseharian gue ya gue lebih suka cewek kalau ini nggak begitu nyariin gue lah. Iya. Kehidupan sendiri kan. Nah, karena gue juga nggak begitu nyariin dia. Yang penting gue tahu aja dia ngapain gitu. Iya betul. Unik ketemu, juga. Ketemunya gimana? Seminggu mesti sekali nggak? Apa dua kali? Wah nggak harus ya. Pas lagi sama-sama kosong aja. Shit man, cannot. Sebulan sekali. Itu kalau pacaran. Sebulan sekali. Bisa kali Anton ya kan tergantung aja kan. Sebulan sekali bisa lu Tan? Apa? Ketemu. Bisa. Shit, gue awalnya gak bisa. Ketemuan tapi, bisa sih kalau gue juga. Tapi kalau udah pacaran sebulan, ya. Iya. Udah pacaran kan ya? Iya. Bisa aja sih setelah gue menjalani ternyata bisa. Tapi biasanya ceweknya yang gak bisa. Iya. Bukan guanya. Kalau guanya bisa. Tapi kalau ceweknya juga, yang mau ketemu kan ya masa gue bilang gak mau. Kan kita juga lakuin kegiatan jadi kayak gak begitu mikirin yang kayak gitu-gitu. Wih sama nih. Gua nggak suka disentuh. Gua bilang akhirnya cocok bro. Gua nggak suka disentuh kehidupan pribadi. Gua. Oh, gua kira nggak suka di. Gitu. Oh, gua mau nambahin reflek. Gua juga nggak suka disentuh. Oh ya. Maksud... Kalau belum pacaran ya, kan belum pacaran. Iya. Gue gak suka dipegang-pegang. Iya, kalau pacaran juga gue gak megang. Tapi kan biasanya kalau udah mulai... Tapi kadang ada. Dengar, Der. Ada orang yang touch me. Cuman, kayak gini, gue gak suka. Yang touch gue dong, gitu. Beneran aja. Terus kayak gitu. Beneran, kayak ada ya. Kayak misalnya lu nepok doang atau apa. Kalau mau lu narik baju gitu. Kadang kan ada cewek ketawa nepok. Oh, kalau dia nepok lu pakai sarung tangan boleh gak? Kan gak physical touch. Sama, gak suka. Ada perantara. Oh takut COVID. Jadi kalau lu digini-giniin lu gak suka? Lu kan temen gua seksual bro, bahaya nih bro. Nah, lu ketemu gua ada lo kayak misalnya gua. Kayak lu dipegang kayak gini. Oh tapi lu dipegang-pegang Darren suka lu. Mana dong di gini-gini lu suka lu. Mau gua tampol lu kayak di gini-gini Darren seneng. Nah, gua pegang sekali diem-diem aja. Pahanya ditoel-toel gitu. Kayak gitu lu sama Darren gua. Suka grepe orang cowok lagi. Astagfirullahalazim. Gila masa itu ya. Tapi emang ya. Tapi emang bener, Der. Iya, gua juga. Nih orang emang brengsek nih gua bilang nih. Salah, ini orang emang brengsek nih. Gua isengin. Iya, emang iseng. Iya, iseng ya, Mas. Norman kan suka. Norman enggak pernah gua isengin. Guys, gua bongkar. Kalau gua kan enggak suka. Ini orang suka giniin ketek orang. Ini enggak cowok-cewek ini orang. Iya. Resek nih orang nih. Gua suka begini, tiba-tiba aja. Gua jangan udah semuanya dibongkar deh.
Gue aja sampe lupa itu. Wah, Darren bahaya ya. Tapi Darren emang physical touch banget sih anaknya. Parah, men. Physical touch abis anjing. Masalahnya physical touch-nya cowok-cewek yang banget. Gue sih gak masalah, soalnya gue seneng liatin dia gituin Anton. Gue gak suka. Gue isengin Anton doang. Solat soalnya. Colek-colek paha lah. Gue tonjok. Soalnya tapi dia kalau disengin. Tak gue tonjok. Aman di Bandung dia bonjok. Anjing. Ya gue gak suka di touch kalau misal belum jadian. Sebenernya gue anaknya physical touch, cuman gue... Gimana sih anaknya physical touch? Lu mau konsisten? Physical touch itu daerah! Ribut dah! Tapi kalau pacaran... Oh. Jadi kalau udah pacaran, lu di... apain pun sama cewek lu? Gak apa-apa. Gas, Der! Pasrah kata dia, Der! Tinggal lu ikat aja dia, Der! Abisnya Anton lucu kalau disengin. Iya, marah-marah aja. Kalau Norman gitu kan kayak gak peduli. Kalau Asta kan kayak wah, grumpy. Anton kalau dipegang. Iya, anjing. Betapa. Ya kurang lebih gitu. Apalagi ya green flag. Gua suka cewek pendek. Oh, kebalikan nah, Devin. Masuk. Iya. Seberapa tuh? Berapa pendek? Lu seberapa pendek? Apakah 100 cm? Gua 150 ya enggak apa-apa. 145 mau enggak lu? 145 itu lu tahu pacarnya Dugi enggak? Iya. Ya itu ya segituan. Oh enggak apa-apa. Ya masih oke sih itu. Bisa jadi backpack ya? Yang sampai sedada gua doang nih. Gua enggak apa-apa. Itu mah anjing, itu 130. Iya. Pendeknya berapa? Lu tingginya berapa? Hah? 175. Sedada dia 145. Ya, kayak segini lah. Masa sih? Cewek pendek lah. Lebih lo bisa. Masa sih? 140 lah, 140. 140, 135 kata gua mah. Kalau sedada dia. Kenapa, Ton? Kenapa? Kenapa lu suka cewek pendek? Ya lebih muta aja. Wah, masa? Apa biar bisa di udah. Siapa? Apa maksudnya? Apa maksudnya, Der? Ya lu yang ngomong, gua nanya apa ngerti gimana. Oke, udah. Kalau cewek pendek tuh biasa kalau biasa orang menilai kayak cewek imut lah. Walaupun sebenarnya enggak semuanya ya. Berarti lu imut style lu kan pendek. Lu juga. Iya. Gimana sih? Nih tinggi kita sama nih. Gue lebih tinggi kayaknya dah. 1-2 cm. Biasanya kalau udah nyentuh cewek yang 170-an tuh rada mikir. Oh, gue malah mau kalau ada lu. Lu lebih tinggi enggak apa-apa deh. Tapi enggak ketemu-temu, hah? Lu lebih tinggi enggak? Kasih tinggi gue lu mau enggak? Oh, enggak mau lah. Lebih tinggi dari gue enggak mau lah, gelo. 20 cm di atas gue. Enggak mau lah gue. Enggak apa-apa, Der. Sama aja ya, pacaran sama Dipin. Besi. Gua tapi gua juga anjir, tapi kalau 170 dia pakai hak dari lu kalah. Iya. Tapi kalah tipis-tipis mah enggak apa-apa lah. Kan gua lucu tahu. kalau udah 170 kayak udah enggak. Iya. Soalnya tingginya pas-pasan juga sih. Iya, gua enggak suka kayak ngelihat kanan ya muka dia gitu. tapi kalau Dipin lu kalau cewek setinggi lu mau lihat kanan kosong maunya. Gimana sih? Lucu. Tiga setara. Lu sama cewek pendek lu nengok kanan juga masih ada muka dia. Agak ke bawah kan. Berarti lihat lu ya. Harus yang 120. Biar gini tau. Lu nengok kanan, void. Free masuk muka. Free real estate, ini luas. Biar pas nyetir gak kalang ya Ton ya. Gue ngeliat sudut kiri ya. Wah agak kacau nih. Gue nambahin lagi red flag. Yeay, suka mainin di ini apa? Kaca yang ada di mobil. Gue suka maju-majuin. Kadang gue harus gini-giniin mau ngeliat spion. Oh yang buat ngaca. Yang buat ngaca itu. Yang buat matahari itu kan. Oh iya. Sampai harus minggir mau lihat spion. Wah gue udah benci banget. Cek. Lu duduk, nyender, tidur aja gitu, ntar gua bangunin.
ketemu cewek yang enggak ada sih yang sampai gitu. Ngalangin spion gua tuh gua enggak pernah ketemu anjir, itu cewek macam gua apa? Pernah, gua pernah. Lagi, itu gua udah salat tuh gua. Lagian dia kayak gitu paling bentar doang, Ton. Enggak mungkin lu jalan ke Bandung lu dia 2 jam begini kan. Di mobil. Sama ke Bandung aja sampai ngalangin. Minggir aja. KDRT anjing teman gua. Aduh. Lagi ya yang green flag. Baca ya, map. Balikan nama yang tadi, Red, ya pinter. Oke. Tapi ada gak lu satu hal yang kayak, wah kalau nih cewek ada ini, gua udah gak ngeliat yang lain. Gitu. Ada gak? Susah gak sih? Ada gua. Oh kan, biasanya tuh ada kayak. Kalau ceweknya punya duit 100 triliun. Bener, anjing, dia bilang gak ada, dia bilang susah nih. Bener. Bener, anak, tapi setuju. Anaknya naga ya. Berarti lu beli hidup gua kan? Iya, gua jual. Gak apa-apa, udah jadi kacung. Aduh. Tapi susah gak sih? Lu pernah mendengar kalimat 1000 kebaikan kalian dengan 1 kejahatan kan? Tapi maksud gua tuh kayak ketika lu ke nih cewek tuh ada satu titik yang kayak green flag atau cowok ya, cewek atau cowok kayak ini green flag banget. Jadi red flag yang lain tuh kayak lu tolerir gitu loh. Iya, itu namanya menjadi manusia, Vin. Iya kan? Karena gak ada yang perfect. Iya lah, gak mungkin, gak bakal ada yang perfect. Iya, itu makanya biasanya tuh tapi ada harus ada yang major green flagnya dulu, baru lu tuh bisa tolerir minor red flagnya dia. Nah kalau lu ada gak, Ton? Apa lu bener-bener gak boleh ada red flag sama sekali? Harus bisa sempurna. Walah. Jadi apa yang lu bisa tolerir dari red flagnya? Lu ngalangin spion. Ngalangin spion. Banyak. Tadi kan lu bilang kalau tato lu udah gak mau sama sekali. Ngantuk nih, Bang. Udah bang, siapa anjing? Kayak orang kosong ya. Iya, kayak udah ngantuk. Gue bilang gak boleh cewek bego kayak orang bego ya gue. Iya. Tatapan kosong. Ya ada gak slide-nya yang paling gak bisa gue tolerir ya paling. Yang bisa lu tolerir atau lain? Yang gue bisa. Iya. Iya. Ini makanya gue sambil pegang-pegang dia. Biar seger dia. Sambil marah-marah. Tadi apa aja ya gue jawabannya. Oh aduh. Kacau men ini men. Ini udah gak kayak pake sih. Udah bukan ngantuk. Lu ngaku deh. Berapa banyak lu pake hari ini? Aduh, gak banyak. Gak banyak katanya. Dua linting doang. Waduh. Namanya Gervasios Anton Le, Pak. Kit-kat maksudnya. Kit-kat, dua bar. Iya, Kit-kat roll. Anton anjing. Oh iya? Gak ada deh, gue gak suka, bener-bener gak suka cewek tato, gue bener-bener gak suka cewek bego. Susah sih Ben kalau bertanya kayak gitu kayaknya deh. Kayaknya apa ya? Kalaupun 100 triliun Ton. Iya. Wah itu mah udah bohong. Kamu bohong. Betulnya dia cantik ya. Iya cantik juga deh. Iya, kan red flag lo nggak bilang red flagnya jelek. Iya nggak, yaudah ceweknya cakep. Cakep banget. Ini gitu ini ya. Tuh ide ini adalah muka ideal. Cuman ada lo. Tato, ada. Cuma ada tato. Nggak usah banyak red flagnya. Misalnya ada tato deh dia gitu. Nah lo benar-benar tetap mau cabut atau yang kayak ya udahlah gak apa-apa lah tatonya kecil gitu. Cakep banget nih cewek nih pokoknya. Ini mukanya lu banget dah. Oh jadi case-nya kayak gini main kasusnya deh. Iya. Iya. Gue bilang tadi ada satu major green flag yang dimana ya, lu bisa tolerir. Ya udah gue sebutin major red flag gue ya. Gak usah. Pertanyaannya. Kalau ada. Yang paling gue gak bisa tolerir tuh bego deh. Ya. Sisanya kalau case-nya kayak. Kalau sisanya kalau case-nya kayak gitu, gue nggak apa-apa. Ah, berarti bego. Jadi ya, kalau bego, walaupun dia udah cantik, tapi kalau bego, gue nggak suka. Bego ini juga masih susah bisa ya. Tolerir kalau dia emang mukanya ideal lu. Bukan cantik ya, mukanya tuh ideal lu. Iya. Bener-bener yang lu mau dah. Ya. Kalau cantik sih gampang pak, dengan duit 100 triliun. Iya. Yang penting kaya lah. Tadi katanya kagak kalau 100 triliun gak mau. Gue bogem juga nih. Cuma gue bilang enggak.
Wah, uppercut dikit nih. Mending stop dah, Ton, kata gue. Udah, sebelum terlambat, Ton. Sebelum kedalaman. Sia-sia lu kuliah jauh-jauh, Ton. Jadi bego gini, Ton, anjing. Iya nih. Bangun jadi gak jelas. Nonton Netflix sih, Ton, menurut gue, Ton. Jangan lupa yang Anton Red Flag ketik 1. Gue masih berlaku ini. Di komen. Lupa. Aduh, temen gue. Ada lah, viewer-viewernya pasti green flag. Green flag ke gua. Nah, lu ngomong kayak gini udah red flag, Ton. Gak ada lah. Terlalu pede aja, gua udah males. Paling gua pasti green flag aja. Lee Min Ho. Aduh, aja. Udah kan? Ya. Coba kalau lu lagi, Ton. Dia tidur langsung, gak ada respect nih bener-bener. Sela. Kalau gua red flag gua paling benci sama orang yang lemot kali ya bahasanya. Kalau gua ngomong terus gua ulang-ulang tuh. Kayak oh yang hah? Iya, hah? Hah? Dua kali gua enggak apa-apa deh. Tiga kali bisa gua gampar sumpah. Enggak, gua bisa emosi. Kalau dua kali aja diulang-ulang terus gimana? Misalkan kayak lu barusan nanya, barusan ngomong, terus dia nanya hah dua kali. Terus lu nanya lagi nih. Pertanyaan berbeda, tapi dia hah lagi dua kali. Tapi gitu terus. Gue bisa emosi. Sampai sore. Tapi kan dia hanya beda dengan beda hal. Enggak. Di tes limit anak orang. Enggak, tetap emosi gue. Gue makanya itu reflek buat gue, karena gue takutnya gue kesel. Anak orang kena, gitu loh. Iya. Lu bisa dengerin baik-baik gak? Gue takutnya gak kayak gitu. Apalagi dia fokus ya, gak sambil main HP atau apa ya. Nah itu gue juga, gue benci sih. Orang yang gak bisa ngargain kalau gue lagi ngomong gitu. Main HP, ambil ngapain, kayak gitu. Ketiduran gitu. Itu red flag gue sih, sama bau. Gue benci banget. Iya, yeah. Bau ketek, gue benci banget. Ketek, kaki, badan. Tapi yang paling menyerbak itu ketek gak sih? Gue benci banget bau. Tak walaupun bau badan itu kadang ada bisa dari penyakit juga, cuma gue nggak bisa. Gue itu film itu bau. Itu kalau fisik, walaupun gue pendek, tapi gue nggak suka cowok pendek. Yang tinggi berapa? Tinggi minimal berapa buat lo? Minimal buat gue 173. Tinggi juga tuh. Enggak juga lah. Paling sederhana se-Anton kan? Standar. Standar lah. 175 ya. Standar cowok segitu enggak sih? Alhamdulillah. Udah lagi cowok gue 165, jir. Gue pakai heels tinggian gue. Iya. Bukannya kayak sedih lagi anjir. Kayak kecewa, aduh. Kasian lu pacar aku. Lu pakai heels, dia pakai pantofel yang heels juga. Masa dia selalu pakai sandal jepit kemana mana. Iya. Lu pakai heels pakai sandal jepit pairingnya. Serius. Ini tanya style yang pernah rumah. Gitulah Jot. Kadang di luar nalar aja. Oh, heels yang makan bagus, pakai celana pendek, baju merah, pakai kemeja tartan. Wah, ya. Iya, Jot ya, itu yang red flag gua atau mungkin tuh. Cepat. Oh, gua benci banget sama yang enggak tahu berpakaian. Yang enggak bisa matchingin kayak baju lu warna apa, nanti celana lu warna apa. Itu gua. Ya itu. Gua juga enggak bisa, tasnya yang ngurusin. Enggak apa-apa deh lu kalau masih ada yang ngasih tahu, tapi kalau misalkan sampai baju lu merah, celana lu oranye gitu. Wah, masa ini enggak ada yang bisa yang ngasih tahu, Man? Oh. Lu enggak mau terima gue yang kayak gini ya? Your love. Iya, bos. Jot banget. Jot banget itu anjing. Jot gitu. Kecuali dia beliin baju, nah baru dipakai dah tuh. Iya. Soalnya gue ada gitu yang benar-benar orang nggak tahu warna gitu. Gue pernah, ya mantan gue lah, nggak tahu matching baju. Nah itu gue reflect banget sama typingan yang typingan. Spasi tanda tanya, emot Pacman yang kebanyakan koma, atau kalau lu ngetik kapital semua tuh, ya itu typing. Oh itu anjing tuh. Yang juga tuh. Kamu lagi apa? LA-nya tuh gede tuh. Oh, nyampur-nyampur. Enggak, kamu lagi apa?
K-nya setiap gede. Kata dikapitalin. Iya, setiap kata depannya dikapitalin. Oh, iya. Sumpah. Itu gua kayak sangat emosi ya. Lu mau belajar kira mengetik tidak? Dari awal sampai akhir. Enggak, bukan caps lock yang full gitu enggak. Yeah. Wah, itu kayak retard lu gitu. Makin susah padahal makin effort tuh ya, caps lock lagi kan. Itu effort kan jadi lama itu. Enggak butuh gua effort kayak gitu. Aneh, tapi sekolah di mana sih lu? Oh, siapa ya guru lu yang ngajarin? Kalau tiap ngetik ujungnya dikasih titik, itu juga lumayan gatel nggak sih? Nggak, kalau gitu gue masih toleransi. Dan tapi itu benar-benar selalu. Ya. Selalu ya, ngomongin apa aja. Nggak masalah lah. Emang harusnya kayak gitu kan? Titik tuh udah. Titik itu kan tanda akhir. Apa tanda penutup? Iya. Jadi itu nggak salah. Nggak mau WKWK titik. Oke, besok ya titik gitu, selalu ada titik. Kalau gue sih nggak masalah sih gue, kalau itu juga nggak masalah. Itu justru apa-apa, tanda baca yang benar. Jangan itu red flag. Nggak red flag juga. Gue nggak akan pakai titik lagi di rambut lo, Der. Sorry ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Bukan red flag, cuma gatel dikit kadang kalau benar-benar setiap. Kalau green flag apa ya? Bingung lagi gue. Ya itu ya. Lawannya mah wangi, terus kalau fisik ya tinggi, terus ya bisa membangun topik lah ya, karena gue tipe orang yang kalau lu buka topik ya gue bisa lanjutin, gue nggak bakal Q&A doang ya gitu. Ya itu aja sih kalau gue. Tadi gue ada satu. Misal nggak bisa tetap lu tatoan di banget. Bukan lu? Ya. Tadi gue udah ada pertanyaan lain, cuma udah sejam guys, jadi ya sudah. Pertanyaan apa? Enggak, gue tadi mau nanya kayak, ya kalau menurut lu masing-masing red flag, green flag lu tuh, lu sendiri tuh apa? Oh, diri kita sendiri. Iya. Ya udah, ini kan cepet. Jawab secara singkat aja deh ya, Man. Ya. Anjing ya, gue mulu. Iya. Nggak apa-apa, lu self-proclaim ya, terserah lah orang menurut lu kok. Red flag-nya gendut, Pak. Oke. Oke. Udah gendut, Pak, sekarang. Oke, oke. Green flag? Satu-satu aja lah ya. Green flag, gendut green juga. Green flag. Pinter. Ah, Setuju gue. Setuju banget. Oke, langsung aja kan next, Gresh. Gue red flag gue terlalu cuek. Setuju gue. Green flag lo. Green flag gue mungkin gue mandiri. Setuju gue. Nah, oke. Okay. Der. Devin dulu deh, bingung gue. Gak mau lu. Pokoknya lu. Pin. Ini Devin dulu. Bingung. Biar gak macet. Red flag gua tuh mageran buat keluar. Yeah, gua okay. Anak rumah. Gua anak rumah banget. Jadi itu kadang bisa jadi red flag kalau ngedit. Oke, green flag lu? Green flag gua mungkin gua itu suka mimpin. Ya. Yeah. Suka ngelit gitu. Ya, yeah, ya, yeah. Setuju. Ton. Red flag. Oh, tadi udah disebutin semua sih. Udah sih, tadi udah kita sebutin sih. Aspek kantor. Apa coba? Menurut lo tapi Ton. Menurut lo sendiri? Gue sendiri ya. Males ngechat sih. Okay. Gak sadar, oke. Okay. Bagus. Green flag lo? Green flag gue... Kerja keras? Ya, semuanya tahu. Der! Devin dulu. Lu dulu deh. Oke. Okay. Kalau gue, red flag gue juga, gue terlalu cuek. Wah, cuek banget gue kan. Terus kalau green flag gue, ya independen. Gitu aja. Sama sih, mandiri. Sama dengan lu berdua ya. Ya, gitu jalan hidupnya. Gila, lu aja yang nilai gue dah. Red flag, green flag gua. Deren tuh udah setidaknya lucu.
Itu red flag, green flag loh. Green flag Darren, lucu. Ya benar, lucu red dan flag Darren setidaknya lucu. Lucu, berani. Itu, Darren. Kayak gerak cepet lah. Mau gue jawabin gak, Der? Iya, jawabin. Red flag lu physical touch-nya terlalu banyak mungkin buat Anton. Yeah. Itu mah khusus Anton. Spesial yeah. Anton itu. Ya udah itu aja dah, itu aja. Ya enggak bisa gitu. Enggak boleh gitu. Apa ya? Kan ini ngomongnya ke cewek. Ya ini yang lagi gue pelajari. Mungkin beberapa kali terkesan kayak kurang effort kali ya. Misalnya kalau ceweknya tinggalnya jauh, apakahnya agak mager gue. Tapi lagi gue pelajari supaya Wih, lebih... efisien lagi, keren sekali lagi self improvement gitu. Tapi sama gue juga. Gue juga sempat dikasih masukan. Gue gak mager lagi, anjing. Gak bisa cowok punya pacar mager mulu, gak bisa, anjir. Iya, sempat diocehin nyokap gue, kayak kurang effort dulu katanya. Iya gitu sih. Green flag lo? Ya mau kerja kali ya. Semua juga mau kerja. Penasaran gue orangnya penasaranan mau coba-coba yang baru. Nah itu green. Ya ya itu good thing. Oke, udah sampai situ aja guys. Kita akhiri cupot di sini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, share, subscribe dan join membership channel kita semua. Ada siapa aja lihat di deskripsi. Sampai jumpa di cupot minggu depan. Dadah. Bye.